mencintai kamu sesuai janjiku. Ceraikan dia ya, Man. Ceraikan dia buat aku. Film Promise menurut aku itu surprising, karena dari awal sampai akhir tuh menurut aku ceritanya gak ketebak, dan kejutannya tuh justru di endingnya gitu, dan ada plot twistnya juga. Man, jalan sekarang yuk. Nah, sebentar ya, Zak. Kita kan baru sampai. Jangan gitu dong. Di film ini aku berperan sebagai Moza. Jadi si Moza ini adalah Indonesian student di Milan. Kebetulan dia juga adalah sahabatnya Rahman. Yang bikin lucu sih sebenarnya awal mereka ketemu sih, dan itu ternyata oh sama-sama orang Indonesia gitu. Dan disitulah mulai di-build chemistry-nya antara si Moza sama si Rahman. Tapi Moza juga yang ngerasa kalau Rahman tuh kayaknya punya rahasia. Makanya kenapa Moza tuh pengen kenal lebih jauh sama Rahman segala macam gitu. Dan nanti endingnya dia mau ngerasa. Cinta itu kesetiaan. Dan Kaza bilang kalau dia akan tetap pilih Rahman karena dia yakin Rahman tuh bakal tetap setia sama dia. Kamu sesuai janjiku. Terus kita mulai reading, mulai proses workshop beberapa kali juga. Proses yang sangat fun, justru di situ yang bikin kita jadi build chemistry satu sama lain. Kayak jadi pas di on screen kita udah gak kaku lagi gitu. Dan selama proses syuting berjalan juga kita kan ketemu setiap hari, jadi udah kayak keluarga. Kalau aku sih ngerasanya malah kayak kita jalan-jalan gitu kayaknya di Milan, karena ada beberapa scene yang kita memang lagi jalan-jalan gitu, dan udah kayak keluarga banget setiap hari ketemu, terus setiap hari kita kerja bareng segala macam gitu, dan kita saling mendukung aja sih satu sama lain. Sekarang orang tuh nggak cuma mau nonton film yang bisa menghibur, tapi mereka juga mau film yang selain bisa menguak emosi kita juga dari sedih, senang, sampai nangis, sampai mungkin marah, sampai ada rasa penasaran juga gitu, tuh ada semua di Promise menurut aku. Itu banyak hal-hal yang nggak langsung dibuka di depan gitu, jadi penonton harus diajak berpikir juga. Dan pastinya yang terakhir, karena Promise tuh akan memberikan dampak positif. Bisa kamu sengaja ya? Apa sih itu masih jalan mobilnya? Saksikan film Promise mulai tanggal 5 Januari 2017 di bioskop-bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Jangan lupa. Ceraikan dia ya, Man. Ceraikan dia buat aku.